Puluhan tukik atau anak penyu hasil penangkapan warga dilepas ke alam bebas di pesisir pantai Majene, Sulawesi Barat. Tukik ini berasal dari 80 telur penyu hasil tangkapan liar yang berhasil diselamatkan warga. Sebanyak 80 tukik atau anak penyu hasil penangkapan telur penyu yang dilakukan warga dilepas ke alam bebas di pesisir pantai Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tukik ini sendiri berasal dari 80 telur penyu hasil tangkapan liar di kawasan Pantai Barane yang berhasil diselamatkan warga atas arahan petugas Babin Kamtibmas Polsek Banggai. Anak penyu yang baru berumur 20 hari ini dilepas setelah diperkirakan bisa beradaptasi dan mempunyai ketahanan tubuh untuk dilepas di alam liar. Pelepasan tukik ke alam bebas ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan warga setempat dengan melibatkan aparat kepolisian dengan pemerintah kecamatan yang mendukung penuh pelestarian penyu di sepanjang pantai Barane. Ini Pak, melakukan upaya pelestarian penyu sejak kapan dimulai? Ini waktu masuk ini musim timur ini. Musim timur ya? Ya, pada bulan-bulan 4. Tahun-tahun sebelumnya Pak, begitu juga? Begitu juga ya. Itu swadaya murni ya Pak? Iya. Dalam satu lubang itu isinya berapa telur biasa Pak? Biasa ada 100, tapi ini menetas ada 81. Ada 81. Ekor. Ada berapa lubang yang sekarang yang terisi berapa Pak? Yang terasa terisi ada 5 ya. Yang dikit, yang ditahu Pak? Iya. Pihak kepolisian berjanji akan terus mengawasi dan menindak tegas pihak yang sengaja melakukan penangkapan terhadap satwa langka yang dilindungi. Alhamdulillah hari ini bisa kita lepas. Sudah mungkin sudah berjalan 6 bulan ini kami bekerja sama dengan masyarakat di pesisir Pantai Majene. Yang paling terbanyak memang berdasarkan pengalaman di Pantai Barane ini. Saya ingat saya sudah 4 kali kami melepas ini. 4 kali melepas tukik ini. Alhamdulillah masyarakat di sini juga bekerja sama dan mau untuk melestarikan habitat penyu ini dan habitatnya di sini, jadi tidak berburu telur lagi dan mau melestarikan. Himbauan kami kepada masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup secara umum, secara luas adalah dengan melestarikan penyu ini, sehingga dengan adanya habitat penyu itu menandakan lautnya berarti laut yang sehat dan bersih. Memang dilindungi ini? Dilindungi? Ya, dilindungi. Seluruhnya di dunia ini ada 6 jenis penyu dan di Indonesia ini ada 4 habitat penyu. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dan ikut serta melindungi dan melestarikan penyu yang ditemukan di wilayah sekitar pantai. Dari Kabupaten Majene, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.